Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bosku. Kali ini kita melanjutkan video sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu proses pembongkaran Boster Kopling di Quester CGE370. Kali ini proses pemasangan kitnya ya. Ini pemasangan atau perakitan Boster Kopling unit UD QUESTER CGE370. Nah, ini prosesnya. Ayo, teman-teman yang pengen tahu, ayo monggo disimak. Thank you.
Bosku, demikian tadi cara pemasangan atau perakitan booster kopling unit UD Quester CGE370. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.